Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan mereview sebuah lampu mini projector plug and play dengan soket A4. Mereknya adalah RTD tipe M01B seharga Rp250.000 di toko online. Lampu ini mengkonsumsi daya listrik 36 watt apabila low beam dan high beam menyala bersamaan, dan 20 watt untuk low beamnya saja, di mana itu jauh lebih kecil daripada lampu halogen standar 55 watt. Pertama saya mengetes cut off low beamnya di tembok, dan memang sangat amat rapi, tapi terbalik. Jadi sepertinya lampu ini diciptakan untuk mobil LHD, tapi ya tidak masalah. Sekarang tes aktual di jalanan, cahayanya sangat fokus. Kelemahan lampu ini adalah jangkauan lebarnya, karena memang tidak selebar lampu proyektor yang sungguhan, dan lampu dimnya sangat kacau, karena untuk lampu dim masih menggunakan reflektor headlamp. Tapi memang menurut kami ini sangat terang, dan inilah perbandingan lampu off dan on. Saya juga mengetes dalam kondisi hujan, tapi bukan di malam hari, dan seperti inilah hasilnya, bisa Anda nilai sendiri. Tapi berdasarkan pengalaman saya pribadi, saat hujan di malam hari menggunakan lampu tidak ada masalah, penerangannya seperti LED pada umumnya. Walaupun memiliki beberapa kelemahan, tetapi lampu ini sangat worth it untuk dimiliki, mengingat harganya yang jauh lebih murah daripada proyektor sungguhan, dan tetap lebih baik daripada LED non-proyektor murahan yang justru membuat silau pengendara lain. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like and subscribe ke channel ini, dan share ke teman-teman Anda yang mengaku suka dengan otomotif.